Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Cirebon Kota Kamis pagi berikan 1000 bendera kepada pengendara di perempatan Lampu Merah Gunung Sari Kota Cirebon untuk memeriahkan HUT RI ke-78. Selain itu, Kasat Lantas mengajak masyarakat pengguna jalan untuk ikut hormat bendera merah putih di tengah jalan raya pada detik-detik proklamasi kemerdekaan. Suasana hikmat mengiringi penghormatan bendera merah putih yang digelar di perempatan Gunung Sari Kota Cirebon. Selama 3 menit pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, detik-detik proklamasi pengguna jalan mematikan mesin dan turun dari kendaraan untuk melakukan hormat bendera. Satlantas Polres Cirebon mengajak masyarakat pengguna jalan untuk memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan mengingat jasa para pejuang bangsa. Polres Cirebon Kota membagikan bendera merah putih untuk di kendaraan masyarakat baik di roda 2 maupun roda 4 yang sebanyak 1000 bendera yang kita bagikan. Ada 4 titik yang kita laksanakan di Cirebon Kota, yaitu di Lampu Merah Gunung Sari, Lampu Merah Latri, Lampu Merah BTN, dan Lampu Merah Kejaksaan. 1000 bendera tersebut kita dibagikan 4 titik tersebut. Dan menjelang detik-detik proklamasi, kami juga melaksanakan menghimbau kepada masyarakat yang masih di 4 titik tersebut. Untuk masyarakat yang melintas, kita hentikan sejenak dan mematikan kendaraannya untuk bisa menghormati detik-detik proklamasi. Sehingga usai memberi penghormatan kepada merah putih, petugas kemudian memberikan 1000 bendera merah putih kepada pengguna jalan. Hal tersebut dilakukan guna memberikan rasa kepahlawanan di kalangan masyarakat. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.